Assalamualaikum. Saya nak share cara untuk kita sort attendance list daripada Microsoft Teams. Okay. So, after meeting class kan, after online class dengan pelajar dekat Microsoft Teams, kita download attendance untuk kita tengok siapa yang masuk, siapa yang tak masuk kan. Okay, so kalau kita tengok daripada attendance list ni, contohnya Intan ada 3 kali, Nak ada 3 nama, Bashir sampai ada 4. Kan, Syahmi Wafiq ada 5. So kita nak tengok ni agak payah lah kan, sebabnya ada pelajar yang keluar masuk, mungkin ada masalah connection kan. So ada 2-3 kali attempt, maknanya macam ni sampai ada berapa kali ni, 6 kali. Okay, so cara kita nak sort, kita nak remove nama yang ada banyak. Okay, klik dekat mana-mana kotak, tak kisah nama siapa-siapa. Okay, pergi dekat button insert kat atas ni and then pilih table. So bila kita pilih table, nanti dia akan select teruslah the whole box tu. Okay, kita klik OK. Okay, so sekarang ni dia dah bertukar biru lah. So bila bertukar biru, maksudnya dia dah formkan dalam bentuk table. So kalau tadi kita tukar kolom ni kepada perkataan nama, nama pelajar kan. So ini kita tukar kepada kehadiran. Okay, so dekat sini kita pergi dekat button home, pergi dekat button ideas. So nanti ideas akan tolong generate kan satu list nama yang tak redundant lagi namanya. Okay, contohnya kat sini dah ada count of nama pelajar dengan kolom 2. Okay, so insert pivot table. Okay, so dia akan masuk ideas 1 dalam another sheet. Okay, so dari sini kita nampak Syahmi Wafiq ada 3 join kan, left 2. Okay, so grand total 5. Okay, nak masuk 2 kali, terkeluar sekali kan, contohnya lah. Okay, so dari sini kita sort balik A to Z. So nama-nama ni senang, kita dah dapat based on nama yang ada dalam senarai nama lah. Mungkin ada 1-2 yang lari sikit nama daripada senarai nama yang kita ada dalam ESPPNG. Okay, kenapa dia terlari sikit? Mungkin sebab namanya tak dieja dengan penuh lah untuk register email dulu tu. Okay, so kalau dah macam ni senang lah. So kita boleh compare nama yang ada ni dengan nama yang ada dalam kehadiran nama kelas masing-masing. Okay, itu sahaja. Okay, thank you.